Hadis seterusnya hadis ke-114. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Okey. Jadi bibi kakak tuan-tuan sekalian, dulu sebahagian sahabat mula-mula dapat syariat puasa ni, mereka beranggapan bahawa puasa ni lagi banyak pahala kalau kita melambatkan buka. Takrifan melambatkan buka, dah masuk waktu maghrib tapi tak nak buka-buka. Bagi mereka, bagi mereka, maksudnya sebagian memahami begitu. Maksudnya, oh puasa ni bagus ni, banyak pahala ni. Jadi sampai waktu maghrib, takrifan dia lah maghrib patut kena buka. Tapi maghrib tak nak buka, tahan dulu sampai tak larat. Mungkin sampai pukul 12 malam baru makan. Maka Nabi menegur, Nabi kata, aku berpuasa dan aku juga berbuka, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW sebut, selama mana orang berpuasa itu dalam kebaikan, dia dalam kebaikan, 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 sampai waktu maghrib, segeralah berbuka. Maknanya segera itu, waktu sampai masuk waktu maghrib. Maknanya waktu yang memang kita kena berbuka, maka berbukalah. Lepas itu kalau kita puasa kan, elok dalam kereta kita ada, ada air, ada kurma. Kalau pergi berjalan kat Kuala Lumpur ni kadang-kadang tiba-tiba adalah hujan petang penuh kereta, dekat kereta tak sempat. Nah, pada mana waktu maghrib sampai kita masih dalam kereta. Paling kurang kita ada, kita ada, kita ada air, kita ada kurma untuk berbuka. Ada orang tanya saya, Ustaz, okey Ustaz, kita tak ada apa-apa nak makan Ustaz, tak ada apa-apa nak makan Ustaz. Tapi kena buka Ustaz, kita korek hidung boleh tak korek hidung? Korek hidung bukan berbuka puasa. Korek hidung membatalkan puasa. Dia bukan buka puasa, dia membatalkan puasa. Kecuali kalau orang korek-korek, lepas tu dia telan, tu tanya Ustaz lain. Saya marah nak jawab kat sini. Telan, tu Ustaz lain. So, jadi maknanya menyediakan berbuka. Dan sampai sekarang, sampai sekarang ada lagi contohnya. Sebahagian orang Syiah, dia tak berbuka pada waktu maghrib. Dia buka lepas maghrib, nanti lambat baru dia buka. Sampai sekarang masih ada orang yang berpegang dengan pahaman bahawa lambatkan buka tu. Dan bagi kita, ahli sunnah wal jamaah yang berfiqah dengan empat, sama ada Hanafi ke, Hanbali ke, Maliki ke, Syafi'i ke, semua ni ahli sunnah wal jamaah, semuanya berbuka pada waktu maghrib. Dan hadis ni Nabi pun sebut jelas, bahawa selagi mana kita kebaikan, jika masuk waktu maghrib dan kita menyegerakan buka puasa.